Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tung Wijaya. Kita tahu bahwa di dunia internet ini banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan secara gratis maupun secara cuma-cuma dengan browsing di internet maupun belajar-belajar dari video-video orang-orang tentang sharing-sharing dengan bisa online maupun offline. Tentu semua ilmu sudah berkelimpahan sangat banyak. Cuma agar kita bisa sukses di bisnis online adalah tidak lepas yang namanya kita action. Segudang ilmu maupun sebanyak apapun ilmu yang sudah kita dapat akan hasilnya nol ketika kita tidak berani action menjalankan ilmu-ilmu maupun tips trik yang sudah kita pelajari. Misalkan di saya ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ataupun ada WhatsApp, tempat saya sharing-sharing bis online maupun offline, yang semoga itu juga bisa membantu kita semua menjalankan bis online agar bisa banyak banjir closing, banjir orderan maupun banjir keuntungan di dunia internet, walaupun kita juga menjalankan bis online dari rumah saja. Segudang ilmu yang kita pelajari tidak akan bermanfaat kalau kita tidak menerapkannya, tidak mempraktekannya. Sebab itu kunci ataupun ujung tombak kita sukses di bisnis online atau maupun offline adalah di actionnya kita masing-masing. Ilmunya sama, kemudian teorinya sama, tekniknya sama, namun yang membedakan adalah action kita di masing-masing. Kita yang menonton video-video ataupun kita yang belajar ilmu-ilmu menjalankan bisnis online maupun offline. Oleh sebab itu, sering-seringlah terus berlatih untuk action setiap hari, setiap saat, agar makin mengasah skill kita untuk makin menumbuhkan kemahiran kita dalam menjalankan bisnis online maupun offline. Oleh sebab itu, sering-seringlah action sambil belajar, sambil action. Jadi jangan sampai kita nunggu sempurna dulu, menunggu ilmunya lengkap dulu, baru action. Karena apa? Ilmu terus akan terus update, terus upgrade. Oleh sebab itu kita daripada menunggu sambil sempurna, kita belajar sambil jalan. Sehingga setiap hari kita akan terus update maupun upgrade informasi juga sambil terus update action-action agar bisa semakin lancar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa action. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.